Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita caranya siram-siram ya teman-teman. Ini kita siram semuanya. Ini kita siramnya sampai ngocor ya teman-teman, sampai basah semuanya. Ini daun sama batang-batangnya juga kita siram ya, biar bersih semuanya. Ini ada Glaucoma Pride of Sumatra. Kita siram semuanya, pokoknya sampai ngocor teman-teman medianya. Ini indukan ya teman-teman, Dove Swarm. Yang penting poros ya teman-teman. Meskipun hujan kita juga tetap harus siram, tapi interval waktunya tidak seperti kalau ketika musim kemarau. Ini biasanya bisa 5 hari sekali. Ini kita siram semuanya. Ada suksom, terus itu juga membersihkan daun dari debu ya teman-teman, biar tetap terlihat glowing dan terlihat cerah ya. Ini kita siram semuanya. Kita lanjut sebelah sini. Ini juga kita siram semuanya. Ada Pink Katrina, Red Anja. Ini juga ada Veronica. Kita siram semuanya. Kalau poros itu kita siram itu langsung keluar airnya teman-teman. Ini kita siram semuanya ya, biar seger semuanya, dari daun, batang, dan medianya ya teman-teman. Kita siram semuanya. Kalau daun dan batang itu bisa membersihkan ya teman-teman, selain dari debu dan juga bisa dari berbagai macam itu teman-teman. Kalau di tempat saya kebanyakan banyak laba-labanya teman-teman. Jadi kalau tidak kita tiap hari kita cek, itu rumahnya udah banyak banget itu teman-teman. Ini kita siram bagian sini. Ini ada Andini. Andini ada beberapa tanaman. Kita siram semuanya, baik daun maupun batangnya, dan juga medianya ya teman-teman. Kita siram semuanya. Terus kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Kita bagian ini bagian baby-babyan teman-teman. Kita juga siramnya juga sama ya. Kita siram semuanya. Kita sama ratakan pokoknya. Yang penting medianya teman-teman itu sama ya, jangan media satu dengan yang lainnya beda, karena nanti kita siramnya juga pasti beda porositasnya, karena juga beda juga nanti bisa penyiramannya juga harus beda. Untuk itu di dalam satu kandang ini biasanya saya menggunakan media yang sama teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini rutinitas yang sering saya lakukan di kebun kami ya teman-teman. Ini kita siram-siram aja, belum ada tips-tipsnya. Untuk tipsnya mungkin video yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Sukses buat kita semua. Salam Aglonema.